saya tidak dapat sokongan suami dan keluarga untuk berniaga. Apa nasihat doktor? Nasihat saya adalah tak perlulah berniaga. Ya, kalau tak mendapat sokongan, tak perlu berniaga. Jadi kena buat sampai dapat sokongan. Dan mulakan dengan kecil-kecilan. Pujuklah suami itu, bukan suami orang lain, suami sendiri. Mesti ada soft spot dia, kan? Mesti ada something yang dia boleh buat. Tikal telinga dia ke, bang, tolong. Tiap-tiap hari 40 hari, you tikal telinga dia. Bagilah saya berniaga, bang. Saya betul nak berniaga. Saya berniaga rumah, bang. Online business, ada banyak marketing business. Facebook boleh gunakan untuk berniaga. Daripada rumah, saya ada salah seorang trainer saya, Aizwan, mengajar tentang Facebook power. Ha, siapa yang guna teknik itu, alhamdulillah, income dia naik. Daripada rumah je, guna Facebook je untuk berniaga. Bukan untuk kutuk orang, caci orang, maki orang. Gunakan untuk berniaga. Dapatlah dalam RM30,000 sebulan. Berniaga daripada rumah. Bukan produk dia, produk orang lain. Tolong pasarkan. Banyak je cara. Kalau suami you, kalau dapat RM30,000, bagi suami RM20,000. Mesti dia senyap. Kan? Kalau ada misai, mesti terjatuh misai dia. RM20,000 sebulan, bang, saya meniaga daripada rumah. Mesti dia kata, meniaga lagi? Ha. Ini tak dapat semua, tak bagi, tak share dengan dia. Mesti ada soft spot suami ni. Ha, suami sendiri, mesti tahu apa soft spot dia. Suka pijik kepala ke, hidung ke, lubang telinga ke. Fikirlah. Alright, pendek cerita, anda perlukan sokongan dia. Kalau tak sokongan pun, at least dia diizinkan. At least. You know, that's why dulu saya ada kelas-kelas free. Tak nak datang, bawa suami, paksa ke, bawa dia, bagi dia ubat tidur, bangun dalam kelas saya. Dalam kelas-kelas free saya, banyak saya cerita pasal perkara ni. Atau at least tengok dalam program dalam Tanya Dr. Azizan ni, ada banyak bersiri. Ajak suami tengok sekali, kan? Daripada tengok TV tak apa-apa rancangan, baik tengok saya punya program ni, ha? Dapat juga kepala otak tu dibuka, kan? Kadang-kadang saya faham, isteri nak tolong suami sebenarnya. Kan, pendapatan suami mungkin tak berapa tinggi, dia kesian, tengok suami kerja susah payah, anak makin lama makin ramai, double, 6 tahun, setiap tahun nak 2 orang, 6 tahun dah 12 orang, tak berhenti-berhenti, kan. Memang orang kata rezeki tu daripada Allah, betul, tak nak fee. Kita sebagai manusia, Allah kata, dia takkan ubah nasib satu kaum, sehingga kaum tu merubah nasibnya sendiri. Dan manjada wajada, barang siapa yang berusaha, dialah yang akan dapat. Ini bukan kelas Ustaz Kazim, okay, tapi nak bagi tahu, itu prinsip dia dalam hidup ni. It's okay. Suami pun it's okay sebenarnya. Bagi isteri chance untuk try. Janji dia ada batas-batas dia. Bagi saya okay je. Unless suami tu memang sangat kaya. Even kaya sekalipun, saya pernah dengar Hasan Al-Banna menyebut, berniagalah walau kita kaya. Walau kita ada banyak duit sangat, berniaga. Berniaga bagus. Right? Yang ke-9, mengapa perlu ada matlamat dan impian untuk hidup? Jadi hidup ni untuk apa? Tanya soalan tu. Anda hidup ni untuk apa? Takkanlah kita hidup ni susah payah terlompat keluar daripada perut mak kita tu, nak susah payah mak kita jaga daripada kecil, peluk kita, susukan kita. Takkan setakat hidup je. Lepas tu kita kena pergi sekolah, semua orang kena pergi sekolah, masuk darjah 1, masuk darjah 6, lepas tu form 1 sampai form 5, form 6, ada yang tak habis form. Form hilang. Takkan setakat tu je, setakat hidup. Allah tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada sebab. Dan Allah nak lihat siapa yang terbaik gunakan hidup ini untuk puji dia, besarkan dia, untuk buat sesuatu ibadat yang baik. Untuk ibadat ada banyak pula tu, ibadat khusus, ibadat yang tak khusus. So apa matlamat hidup anda? So kalau anda tak ada, anda rasa matlamat dan impian tu tidak perlu, anda akan hidup dalam keadaan yang seperti robot. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Ujung bulan dapat gaji, bayar hutang, lepas tu pergi kerja lagi, ujung bulan dapat gaji, bayar hutang. Itulah yang namanya cycle. Lepas tu makin umur, makin lama, makin meningkat. Kalau panjang umur, sampai umur 60, baru pencen. Masa tu baru nak nikmati duit yang ada, duit pencen. Masa tu lutut pun dah longgar. Nak jalan sana sini, nak naik, nak panjat Great Wall of China pun tak mampu dah masa tu. Umur dah macam tu kan. Tenaga makin kurang. So, muda sebelum tua. Sihat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. You know, kaya sebelum miskin. So, poin dia adalah hidup luar biasa. Apa matlamat kita? Walaupun kita hidup singkat, tapi apa yang kita buat untuk diri kita, keluarga kita, anak bangsa kita, agama kita, masyarakat kita yang jadi sekarang ini masyarakat. Okey. Nombor 10. Bagaimanakah setiap individu boleh mengetahui potensinya untuk memperbaiki kelemahan yang ada? Sebenarnya soalan ini bagus, soalan ni ilmulah. Dek Intan Ishak ni tanya soalan ni ilmu. Kalau you ada ilmu, sebenarnya memang ada ilmu untuk you faham tentang diri you.
Ini banyak saya ceritakan tentang dalam kelas Magnet Kekayaan Kejayaan, saya ada bagi soalan untuk orang jawab tentang karakter dia. Saya terangkan tentang sikap-sikap manusia. Manusia ni ada macam-macam jenis sikap. Basically manusia ni ada 6 jenis kehendak ataupun 6 keperluan atau 6 jenis cara fikir. Ini level-level tahapan dia. Tahap 1 sampai tahap 6. So bila kita faham ni nanti, dalam kelas tu biasanya saya akan explain. Bila kita faham ni nanti, dengan sebenar-benar faham, dengan sebenar-benar yakin, barulah kita boleh reset balik hidup kita. Jadi lebih besar, lebih bermanfaat. So kena ada ilmu lah, ilmu tentang karakter diri dan potensi diri. Sebab tak tahu kelemahan macam mana nak tahu macam mana nak tak tahu tak, macam apa kita nak tahu macam mana nak improve kan. Sebab karakter ni ada dua jenis, karakter positif, karakter negatif. So ini dua ni kita kena faham. Dan sikap orang berjaya macam mana, sikap orang gagal macam mana, ini semua kena study. Alhamdulillah saya dapati bila kita semakin study atau kaji atau melihat orang yang berjaya, kita pun lama-lama akan tertarik menjadi orang yang berjaya. Alright, so itulah 10 soalan untuk minggu ni. Tanya Dr. Azizan, yang soalannya banyak berkaitan tentang potensi diri kecuali satu, yang bab dibayangi dosa tu. Itu soalan special nampaknya. Saya diberi surprise. Anyway, saya harap anda belajar sesuatu. Tanya Dr. Azizan bersiaran setiap hari Selasa pukul 9 malam di Facebook official page Azizan Osman. Setiap hari Selasa 9 malam. Atau anda boleh pergi YouTube, anda boleh cari Tanya Dr. Azizan, anda akan jumpa semua siri-siri yang lepas. Cadangan saya ialah, anda tengoklah dari siri pertama sampai sekarang, InsyaAllah banyak benda anda boleh belajar. Kalau anda suka apa yang anda tengok, anda rasa bagus, gunakanlah. Saya halalkan semua ilmu tersebut, InsyaAllah. Alright, bagi anda yang ingin bertanya tentang nak hantar soalan-soalan kepada saya, anda boleh ajukan ke tanya.azizanosman.com. Tanya.azizanosman.com. Hantarkan soalan-soalan. So, apalah soalan-soalan berkaitan dengan potensi diri, motivasi, soalan berkaitan dengan kewangan, pelaburan, perniagaan, pemasaran, kepimpinan. Jangan tanya soalan saya, soalan berkaitan dengan pokok ni tumbuh bila. Itu saya tak jawab. Alright, tanya soalan yang lebih serius, yang penting untuk hidup anda. Mudah-mudahan soalan anda terpilih. InsyaAllah 10 soalan lagi saya akan jawab minggu depan. Sekali, Assalamualaikum.